kami tim SAR gabungan pencarian sudah masuk ke hari keempat, walaupun korban tenggelam sudah hari kelima. Pencarian kami sudah sampai dengan 29 km yaitu di Marunda, tetapi korban kami temukan alhamdulillah puji syukur 3 km dari lokasi tempat kejadian jatuhnya korban. Demikian. Untuk kondisi korban sendiri? Kondisi korban dapat kami katakan sudah meninggal dunia, tetapi kita akan memastikan kembali dengan keluarga yang mengecek kondisi apakah benar keluarga yang korban ini yang kita cari. Demikian. Satu orang aja petugas berkali ini ya, satu orang, yang lain kok tadi yang masuk. Yang lain kok tadi yang masuk. Satu orang aja yang masuk. Ditahan belakang. Bantu aja, kasih bantu, kasih bantu. Bau. Sudah ada. Bau, soalnya punya. Tahan. Kasih bangku. Ini bangku, Bang. Jangan dikerum. Kita balik ke rumah dulu, Bu ya. Balik ke rumah. Nanti di sini jadi Bang. Bapak pulang aja, Bu. Bapak pulang. Bukan enggak perlu ngomong. Yang akhirnya kan tahu sendiri main di situ anak lagi hujan gede. Akhirnya meluap air berlumpur. Terus ke bawah gitu. Ya dia ke bawah pas main bola. Akhirnya berlumpur. Ambil bola itu pas ngambil munduk, muset. Itu kapan Pak? Udah berapa hari? Hari Kamis malam Jumat. Oh, jam 7 lewat. Tempat hari ya? Ini baru ketemu tadi pagi, Pak. Tadi pagi, masyarakat damkar pagi ini. Pak, ini si Rian ini anak keberapanya Pak John ini? Anak tunggal. Pak, untuk sosok mungkin Adrian sendiri di rumah seperti apa sih? Ya. Mungkin perilaku Adrian sendiri di dalam rumah seperti apa sih? Yang laki itu yang punya dia, apa yang punya Satria? Nggak punya nakal, nggak ada kenakalan. Semua tangga juga ramah gitu? Sama teman-temannya paling dikenal, paling disayang. Sekolah kelas berapa, Pak? Kelas 7. Sampai kelas 7. Fokus. Apa pendek sudah? Jadi, ini kan.